Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar saudara bersama dengan Yayasan Peduli Anak Indonesia mendistribusikan bantuan berupa ribuan paket kepada santriwati yaitu yatim piatu dan juga kaum duafa. Ya, bantuan kali ini disalurkan di Kota Bandung, Jawa Barat. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bersama Yayasan Peduli Anak Yapena Indonesia membagikan paket Ramadan kepada Yayasan Pesantren Nurul Huda di kawasan Cidadap, Mekarjaya, Rancabentang, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam program ini, YPP bersama Yapena Indonesia melakukan rangkaian kegiatan dengan acara buka bersama dan membagikan paket untuk para santri, yatim piatu, dan kaum duafa, termasuk di Kota Bandung yang juga puncak rangkaian kegiatan. Sama 1.000 anak penyandang masalah sosial, anak-anak yatim piatu, anak duafa, penyandang disabilitas, mengucapkan banyak terima kasih kepada YPP yang tak terkira. Apa yang sudah diberikan, amanah yang kita sampaikan menjadi berkah. Adanya pemberian bantuan bagi para santri ini diharapkan menjadi keberkahan bagi MTEK Group, YPP SCTV Indosiar, dan juga Yayasan Peduli Anak Indonesia. Kami keluarga penuh pesantren gratis Nur Huda yang ada di Kota Bandung luar biasa, mengucapkan sangat-sangat terima kasih, kami bangga, kami terharu, dan kami atas nama para santri anak-anak yatim sangat mengucapkan sangat-sangat terima kasih, sangat bahagia, senang, dan ada kebersamaan di antara kita. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bersama Yayasan Peduli Anak Indonesia telah membagikan 1.000 paket Ramadan di sejumlah daerah. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.